Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana tuh Ustaz melaksanakan sholat syuruk atau isyrok di rumah? Apakah itu bisa Ustaz? Syukran Ustaz. Sholat syuruk ini adalah sholat duha di awal waktu. Ya, jadi sholat duha itu kan dimulai sejak matahari terbit. Syuruk itu artinya terbit. Kondisi di mana matahari sudah keluar dari permukaan bumi, ya, sudah nampak bulat sempurna, nah, itu disebut matahari sudah terbit, disebut syuruk. Nah, kalau semakin tinggi nanti, baru disebut sebagai duha. Jadi sholat syuruk ini mau di rumah boleh, di masjid boleh. Tapi kalau dilaksanakan di masjid, dengan catatan dimulai dengan sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian duduk iktikaf di masjid sampai matahari terbit, kemudian sholat syuruk 2 rakaat, maka dapat pahala haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum.